waspadai USD Swiss franc sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD Swiss franc harga tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,92788 sampai 0,92613 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas 0,93271. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,92613 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,92331. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.